Oke guys, untuk video ini saya bikin tutorial untuk cara mengiringi lagu di ORG ya, buat pemula ya khususnya yang masih bingung. Jadi langkah pertama harus gimana guys? Jadi perhatikan video dan simak perlahan-lahan ya. Untuk pemula yang kalau masih bingung, tempo boleh diturunin. Tempo dibikin 100 biar agak lambat ya musiknya. Untuk langkah pertama kita ambil simpelnya saja. Ini saya kasih di sini. Nah, kita tekan A minor ya untuk langkah pertama. Oke, jadi kalau udah terbiasa gitu nanti kan kita udah hafal nada-nada tersebut guys. Jadi lebih mudah untuk mengiringi sebuah lagu ya. Jadi kalian harus samain. Ya, misalkan chord A minor, kita harus mengiringi di A minor. Nah, tinggal mengiringi lagu apa yang ingin kalian mainkan ya. Begitu guys, jadi ntar kalau kita sudah terbiasa, ntar kita juga akan menemukan sendiri guys nada-nada tersebut. Misalkan lagu apa ya, lagu kita coba lagunya Kelangan ya, Kelangan, kita coba Kelangan. Kalian kan hafal lagunya tuh Kelangan. Nah, jadi kita mencari nadanya Kelangan di mana ini. Kalau main A minor, ini kan A minor. Kita di sini saja. Nah, seperti itu guys. Jadi kita harus menghafalkan nada dulu. Nah, kira-kira seperti itu guys. Jadi kita harus hafal dengan lagu tersebut. Kalau kita hafal dengan lagu tersebut, pasti kita bisa mengiringi guys. Nah, gitu. Intinya gitu ya. Dan untuk mengiringi instrumen stringnya, kalian tidak perlu harus mengiringi sebuah lagu tersebut, harus full mengiringi, tidak usah guys. Jadi ambil misalkan ambil apa ya, untuk mengiringi saja, jangan semua lagu harus kita ikutin nadanya mulai naik turun kita ikutin semua, jangan guys. Ntar jadi jelek kalau kebanyakan irama string. Kita coba lagu Kelangan ya tadi ya. Untuk tempo kita naikin sedikit agar lebih mantap. Oke, untuk tempo kita main coba di 120 ya.
Ya, dan begitulah guys cara mengiringi sebuah lagu, permainan lagu ya. Jadi kita harus hafal lagu tersebut, kunci dasar harus hafal lagu tersebut ya. Baru kemudian kita harus hafal nada dari tututnya ini ya. Ini nada C, nada D, nada E, nada F, G, A, B. Nah, kita harus hafal ini semua ya. Hafal do re mi-nya ya. Nah, ntar kalau sudah hafal semua pasti lancar, akan mainnya lancar guys, karena sudah mengerti nada-nada tersebut ya. Nah, coba lagi lagu apa guys? Kreto Jowo ya. Guys, jadi seperti itu, guys. Nah, sangat mudah, bukan, guys? Jadi langkah pertama kalian harus turunin tempo jika kalian belum hafal. Teknik dasar kalian turunin tempo biar musik agak lambat dikit. Lalu kalian iringi perlahan gini, guys. Ya guys, mungkin segitu dulu untuk penjelasan tutorial kali ini guys. Jika masih belum paham, silahkan bertanya di bawah komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share untuk menambah channel ini lebih maju lagi ya guys ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.